Sebuah pepatah klasik berbunyi, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Pesan moral dari kata-kata mutiara pendek ini adalah tindakan. Memang benar, tindakan adalah kekuatan. Action is power. Kita mungkin punya sebongkah impian indah, segudang rencana, setumpuk ide cemerlang, tetapi semua itu tidak akan menghasilkan apapun jika kita tidak berani memulai dengan langkah pertama. Hal ini mengingatkan saya pada ciri-ciri manusia yang menurut saya ada 4 tipe tentang teori dan praktek. Tipe pertama, yaitu orang yang tidak punya teori sekaligus tidak praktek. Orang seperti ini tidak memiliki semangat dan tidak mau belajar. Kehidupannya tanpa tujuan, tanpa gairah. Hidup hanya dijalani ala kadarnya. Inilah pilihan orang-orang gagal. Mungkin tipe ini menjadi bagian terbesar dari sebuah masyarakat yang tertinggal. Tipe kedua, orang yang punya teori tetapi tidak praktek. Inilah tipe orang yang senang mengumpulkan serta menyerap berbagai macam teori. Namun sayang, segudang teori yang dimilikinya tidak mampu dipraktekkan dengan tindakan nyata. Jadi, yang ada hanya teori kosong alias NATO, no action, theory only. Tipe ketiga, yaitu orang yang tidak punya teori tetapi mampu praktek, mampu menjalankan seperti yang diteorikan orang lain. Inilah tipe orang yang berorientasi pada tindakan. Mau belajar dari pengalaman, teori, maupun kebijaksanaan orang lain. Tipe orang ketiga ini mungkin pada awal melangkah akan mengalami berbagai macam gangguan, kesulitan, bahkan kegagalan. Namun, dia menyadari semua itu harus dihadapi sebagai pembelajaran dan pematangan mental. Disinilah letak para otodidak sejati yang belajar melalui keberanian tindakan. Tipe keempat, orang yang punya teori sekaligus mampu mempraktekannya. Sudah pasti tipe ini adalah orang yang mantap dan matang mentalnya, karena tertempa oleh banyaknya problem kehidupan yang mampu dikendalikan dan diatasi. Inilah tipe orang yang sukses, yang paling ideal. Tipe orang yang optimis, punya visi sekaligus berani melangkah. Ingin menjadi tipe yang manakah Anda? Semua pilihan tergantung di tangan Anda. Life is not theory. Life is action. Hidup bukanlah teori. Hidup adalah aksi. Action is power. Tindakan adalah kekuatan. Sekali lagi, 1000 langkah dimulai dengan langkah pertama.